Permisi kak. Iya. Aku boleh gabung di sini nggak? Iya boleh. Boleh, beneran. Soalnya tempatnya penuh semua kak. Aku dari tadi tuh cari tempat duduk kosong semua. Oh, ya, kosong iya, semua. Gak apa-apa ya? Mm-mm. Lagi sendirian aja. Iya. Kemana? Nungguin cowoknya atau temennya ini? Enggak sih, nungguin teman. Oh, nungguin teman. Iya. Kirain cowoknya kak. Aduh. Maaf ya kak ya. Aku ya, soalnya kesini cari senja kak. Kenapa? Suka sama senja sih. Oh. Kamu sering kesini? Enggak sih. Enggak. Baru ini. Oh baru ini? Mm-hmm. Baru tahu ini atau? Baru tahu ini. Oh baru tahu ini. Lihat di ini kan. Di mana? Di Odi. Okay. Menurut kakak gimana tempatnya? Bagus sih. Bagus ya? Apalagi kalau malam. Iya sih kayaknya malam. Aku juga baru kesini loh soalnya. Tahu dari temanku sih. Tapi BTW ngomong-ngomong boleh kenalan gitu enggak? Boleh sih. Beneran? Namanya siapa? Mayang. Siapa? Mayang. Mayang? Mm-mm. Mayang siapa? Mayang Tripertiwi. Oh, biasanya dipanggil siapa? Mayang. Oh, Mayang gitu. Gak cocok sih kalau dipanggil Mayang. Cocoknya apa? Imas. Kok Imas? Imas, soalnya cantiknya. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Hati terakan sempat mau balik untuk mencari. Sio sayang, cukup jaga rasa biar tambah cinta. Oh adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Itu nggak kenalan balik gitu sama aku kak. Namanya siapa? Nama aku sih Jo sih kak. Jo. Tapi biasa dipanggil itu Abi gitu. Tapi dari Abi gitu sih. Abi. Iya Umi. Senyum kakak manis banget ya. Oh makasih. Beneran. Dulu ibunya ngidam apa mamanya? Gak tahu sih kan belum lahir. Oh iya. Gak pernah nanya berarti. Enggak. Ya, ya. Udah lama tadi. Dari jam 4. Enggak maksud aku tuh udah lama cantiknya gitu. Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau seorang biasa. Yang ada untukku sayang, dengar sabilang sapu cinta dan sayang ke kotrakan. Aku jadi malu soalnya aku tadi kan liatin kakak dari jauh kan. Kok sendirian gitu, kirain ngapain gitu. Nunggu teman. Nunggu teman ya. Yang penting nungguin teman kak, kalau nungguin cowok aku pergi aja kak, ntar dikira ngapa-ngapain gitu kan. Tapi boleh kan aku temenan gitu? Boleh sih. Boleh ya? Asli mana kak, kalau boleh tahu? Jambi. Oh Jambi. Jambi. Jambi itu daerah? Sumatera. Sumatera ya? Sumatera mana? Tengah sih, oh, Sumatera, tapi kan nggak ada, makanya dibuat Jambi. Oh, Jambi jauh juga ya? Di sini ngapain? Kuliah. Oh kuliah? Kuliah di? STTKD. STTKD? Apa itu kak? Jurusan apa kak? Manajemen. Oh manajemen. Kalau manajemen itu apa sih? Kayak menghitung-hitung itu nggak sih? Enggak iya. Ya? Iya ya. Manajemen penerbangan. Oh. Di pesawat berarti ya? Iya. Sering terbang kemana-mana dong? Enggak sih, kan baru ini. Oh iya. Pendidikan. Tapi nggak takut apa naik pesawat kayak gitu? Enggak sih, kan udah ini kan. Udah apa? Apa? Tantangannya. Oh, udah nerima tantangannya ya. Kan kemarin sempat ada pesawat jatuh gitu kan kak. Berita kemarin yang gitu. Kan iya resikonya kan. Iya sih resikonya. Padahal tadi juga barusan aja ada yang jatuh juga loh. Apa? Aku. Kenapa? Jatuh cinta sama kamu. Jika memang kau tak bisa kas tinggal day dan bilisa, sebisa apa mungkin sayang harus coba menyerah. Seandainya saja kau tahu apa yang saya rasa. Enggak tanya apa gitu ke aku.
Gak tahu mau nanya apa. Gak tahu ya. Baru kenal soalnya. Kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang kan kak. Iya kan? Kamu percaya gak sih? Mungkin. Percaya? Kalau aku enggak. Kenapa? Ya aku baru kenal kamu ya. Tapi udah sayang. Sasu sayang, oh sasu cinta, dan sasu nyaman, rakan sapindah, hanya kau satu yang saya punya, rakan ada yang lainnya. Aduh sayang, tetap pegang erat sapu tangan, dan jangan lepaskan, karena kau yang kakak tadi nggak ngaca apa? Enggak, kenapa? Ini jid, ya? Enggak dijilbab kakak. Masih nggak ngerasa kamu? Enggak. Ada sesuatu loh. Apa? Nggak ngerasa beneran? Beneran aku ambil ini. Apa ini? Gak tau, sarang hit mungkin. Sarang hit itu artinya apa? Cinta. Cinta apa? Aku cinta kamu. Aku juga. Menyesal terada guna, kalau kau suding dia. Siap percuma, walau berat tak terima. Saat kau sadi sayang rasa, tapi kau terpernah mati. Menurut kakak aku punya pacar enggak? Kayaknya punya. Punya. Tapi tapi apa? Kemarin enggak sih pacarnya gini? Masa kamu menebak aku punya pacar kan? Padahal kan aku belum jawab. Kan tebak. Iya, belum. Belum. Emang kamu muda? Enggak sih. Kenapa enggak? Enggak mau aja. Ya, kenapa alasan enggak mau? Mau fokus kuliah dulu. Oh iya sih. Bagus sih fokus kuliah dulu ya. Biar cepat-cepat skripsi ya. Iya. Baru kita nanti resepsi. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang. Iringi susah senang yang saya rasakan. Oh, oh. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau terhilang. Sesuatu yang satra akan sanggup tuh. Kamu target umur 23-24. Berarti 3-4 tahun ke depan ya. Iya. Tipe cowok kamu gimana? Yang baik. Pasti orang pasti yang baik kak. Pasti semua orang pengennya yang baik. Terus? Yang sayang sama keluarga. Oh, kamu mengintikan sayang sama keluarga gitu ya. Terus? Pastinya yang bisa bimbing aku lah. Iya benar sih. Kamu gak tanya balik tipe cewek aku gimana? Tipe cewek kamu gimana? Seperti kamu. Ya menurut aku kamu baik orangnya. Baik. Kan baru kenal. Iya. Ya kan aku nembak dulu. Untuk kedepannya kan gampang ntar. Aku boleh minta Instagram kamu gak sih? Boleh. Beneran? Siapa tahu kan kita boleh teman-temanan gitu kan. Ntar. Teman-temanan lama-lama apa kak? Tahu gak apa? Apa? Kamu tulis ya? Aku follow ya? Iya. Di follow back gak? Iya. Beneran? Iya. Tapi bukan IG-nya. Hati aku. Ya udah deh kak, aku kesana dulu boleh nggak? Iya.
ya kok iya gitu kayak iya. Disuruh diusir gitu. Beneran nggak apa-apa. Beneran. Kok nggak ditahan gitu? Ngapain gitu? Ya udah kalau kesana dulu ya. Hati-hati ya. Tapi aku mau bisikin kamu sesuatu. Apa? Boleh nggak? Apa? Cuma 3 kata sih. Apa? Sini aku bisikin. Deket sini aku bisikin. Sini aja. Ya kan kamu nggak denger ntar. Tolong. Tolong dong. Jaga hati kamu buat aku. Mungkin saat ini.